Sekedar iklan guys, jika kalian mau cari-cari sepatu bola second atau baru, kalian bisa pantengin IG kami di Mikaela Sport. Info lebih lanjut bisa cek link di bawah ini guys. Makasih. Baca. Dan bagaimana baca wasit? Mulai pertandingan sempurna, pemain kemencabut sekarang. Mulai pertandingan partai pemungkas yang final. Berakhir punya kesebelasan. Bagaimana baca punya sama-sama memiliki sebuah peluang besar untuk mampu meraih sebuah kemenangan mengangkat mahkota juara. Pertandingan di kesempatan kalau sebuah sentuhan lakukan Aridoan. Membuka ruang gerak kesekorkan kembali Pahrio. Masih pemain Pahrio sekarang arahkan sebuah umpan. Tiga lagi dia menepung 18. Pemain muka baru patahkan lewat pemain Didik. Membuka ruang kembali di tengah arahkan umpan terobosan. Raymond Jado. Offset. Andi. Martin tetap dilakukan serangkai serangan. Lepas tembakan bahaya. Oh! Sebuah tembakan keras. Dan melihat tembakan tim gubuk kesebelasan. Pasukan tim gubuk kesebelasan di mana tentunya Putra Pajar. Kiper penjaga yang sena atur permainan pemain gendol tindakan bola itu kembali nanti termasuk itu Rapli Caplin sebuah umpan melebar ke sektor kanan bagaimana Parit masih pemain Parit arahkan umpan memasuki kotak pulang ditandukan kepada Gumarang Jaya Raymond Jado lepas sebuah pulang Raymond Jado Ami Jaki bahaya terjadi bahaya tentu di kubu kesebelasan pasukan bagaimana Putra Pajar ditandukan Pahre arahkan sebuah tembakan, tandukan kedua satu pemain itu. Atas satu bantuan Pahri Rimpun, Bekir Manis. Tindak kembali kembali pemain Pahri, masih Pahri. Arahkan umpan kembali Pahri. Masih Pahri. Berbahaya. Pahri. Sebuah umpan. Tandukan kepala. Arahkan sebuah tekalas pada penonton patah lalu sebelum berkembang. Bukan pada pemain tim kubu kesebelasan di mana tentunya. Putra Pajar pindahkan bola ke sektor kanan. Pemain Parit masih Parit dari penonton mencoba itu tenang berlahan mereka umpan kembali secara berada tadukan kepala untuk pemain Pahmur Rimpun Gumarang Jaya Ami Jaki katakan satu pemain dikombo bertahan kembali roh jatuh sentuhan lewat pemain hidup tindakan bola ke sektor kanan Andri masih pemain Andri mereka umpan Bekir masih lakukan kembali Gumarang Jaya tindakan ke permainan Pahmur Rimpun arahkan umpan terobosan. Kita nantikan berapa sebuah peluang. Arahkan sebuah tekanan secara beruntun. Arahkan kembali Aridar. Masih dengan Aridar. Menguasai bola pada pemain tim kubu kesebelasan Putra Pajar. Sebuah tekanan Pahril. Pahril. Terjatuh pemain Pahril. Mencoba ini lewat Parit. Serangan balik secara beruntun tim kubu kesebelasan pasukan bagaimana kalong muda. Masih Parit. Arahkan umpan satu pemain kembali kita nantikan mencari posisi rekan dalam sebuah kepungan saudara penonton tindakan bola kembali dan pemain Amri masih Amri masih pemain Amri bahkan bola kontrol Anda Manis serangan balik kembali Aridor masih Aridor saudara dua sentuhan lakukan nomor punggung 18 lepas sebuah tembakan kami rimpin Aridor katakan oleh Gumarang Jaya Parit serangan balik berpartai kembali oleh Amri masih pemain Amri masih Amri saudara masih Amri kembali Parit hilang sentuhan tindak kaki permainan menantikan tim kubu kesebelasan Putra Pajar umpan terobosan hey! Terbaca bagaimana tentunya lewat 4 pemain bertahan dari tim kubu kesebelasan cukup tenang hari ini sebuah perlawanan lewat tim kubu kesebelasan bagaimana kalau muda merupakan kerangka tim yang dibungkus beberapa para pemain mega bintang dan juga beberapa para pemain tarkam di laga pertandingan di kesempatan perasaan namun terlihat bagaimana begitu minim sebuah kerjasama para pemain dari tim kubu kesebelasan bagaimana tim kubu kesebelasan kita hanya akan sembuh kembali lagi kesempatan perasaan namun terlihat bagaimana begitu minim sebuah kerjasama para pemain
Kita melihat bagaimana Ramon Jabo ketika mendapatkan sebuah peluang langsung melakukan sebuah shooting ke arah gawang, alhasil mampu ketika memecah sebuah kebutuhan dalam melakukan tadi pertandingan sore hari bukan lebih lekas ada bang. Tepat rekan saya bertanya bagaimana panik merupakan kalimat yang panas dilontarkan lewat goalkeeper penjaga gawang Sena. Sebuah tembakan bagaimana tentunya terakhir terbuk bagaimana usian 40 di perut Pasir Nangka. Bisa cipinan kecamatan Rumpun secara penonton akan digelar bagaimana kompetisi 2 hari penuh usia 40 dan usia bebas pada tanggal 13-14 Februari 2021 di Stadion Utama MRC Cilegon bersama Karawang. Itu bagaimana launching JRC Estar Bintang Rioni dibawa pemilik bagaimana Bapak Dewan Haji Ligo Jali. Bagaimana total hadiah Rp25 juta pada tanggal 13-14 Februari 2021 itu secara penonton. Kembali ke dalam lapangan secara penonton. Kita masih sama-sama menyaksikan dua pertandingan di kesempatan pada sore hari ini. Harakat umpan bagaimana pemain pertama di kesempatan pada sore hari ini. Kembali Rapli Caprin. Harakat umpan Gumarang Jaya. Remon Jabo pindahkan bola ke sektor kiri. Manging tetap dilakukan jemput satu pemain nomor 10 pemain Harry di kanan kiri kembali Ari Doer tunggu tim dari kesebelasan Kalong Muda atas ribanya tim tubuh kesebelasan Putra Fadar Ramlak aja di pertandingan di kesempatan pada sore hari tentunya surat nonton diterantikan kiri surat nonton saling tadi puru ke belakang kuasai bola kali para pemain tim tubuh kesebelasan Kalong Muda kali ini mencoba kali mendilai permainan lewat sektor kiri pemain Paril kali ini masuk keterantikan kini Sahril terokat satu umpan kini Ami Zaki lepaskan tendangan gol mendilai permainan lewat sektor kiri pemain Paril kali ini masuk keterantikan kini Sahril rekod satu umpan kini Amir Zaki lepaskan tendangan gol artikan kini Pabir Umpin tarik buruk ke belakang kini Jami Burhanuddin kerjasama dia tadi lewat satu pemain nomor 23 kita nantikan kini para pemain tubuh kesebelasan Putra Fajar mencoba kali mengatur tempo permainan laga pertandingan di kesempatan pada sore hari tertunda sore penonton sementara kalah cepat dalam perebutan kedua tenaga bebas kayak dibundur jauh ke belakang pada lewat satu pemain Sahrul Kurni mundur jauh ke belakang pada Sahrul beropa satu pedul ke depan berbahaya lemah tadi sebuah sundulan pemain Amir Zaki bola tepat dalam kawalan penjaga gawang dari tim tubuh kesebelasan Putra Fajar dalam laga dari pertandingan di kesempatan pada sore hari kuasai bola dari pemain Perdi terputus tadi bola lewat para pemain Kalong Muda arahkan tadi pemain Amir Zaki hilang keseimbangan bola tepat dalam kawalan penjaga gawang Sena arahkan satu pedul ke depan kena Fahril berokat satu pedul terobosan kena berbahaya tidak jadi bahaya kita lihat kena sudah penonton kontrol nada coba dilakukan kena di tarik puru ke belakang masih kita nantikan kena para pemain Kalong Muda Kumarang Jaya cukup taktis kita lihat pergerakan pemain Kumarang kita nantikan kena dikolongin tercegah sudah penonton tarik puru ke belakang kena di kuasai bola tercegah satu pemain Pabir Rumpin arahkan dia tadi pemain Harry jemput bola kami Ari Doer umpan kosing bahaya tidak jadi bahaya kita lihat tadi bola berhasil dikorupsi oleh pemain Rapi Caplin nanti kan kita mainkan bola para pemain tim kubu kesebelasan Kalong Muda coba kali menikmati tensi laga di pertandingan di kesempatan sore hari Sahril umpan kosing gimana tentunya kita lihat kedua tim kubu kesebelasan Kalong Muda arahkan satu pedau ke depan Kerdi. Sementara bola berhasil diintersep kembali tentunya. Lalu para pemain tim kemudian di kesempatan pada sore hari. Cuaca yang memang tentunya akan segera tiba waktu malam di pertandingan di kesempatan pada sore hari tentunya saudara penonton. Perhatikan kami semua tekanan coba dilakukan. Para pemain dari tim kubu kesebelasan Kalong Muda, Amir Zaki, pemain yang sempat menimba ilmu bersama tim Uta Garuda di laga pertandingan kesempatan pada sore hari
Coba kalau di memperlambat tempo permainan para pemain tim kubu kesebelasan Kalong Muda untuk bisa memancing pergerakan para pemain tim kubu kesebelasan Putra Fajar. Perhatikan para pemain tim kubu kesebelasan Putra Fajar, Pahmi Rumpin berokan dia tadi Heri ke di sudah penonton umpan crossing bahaya, tidak ada pemain, kita lihat tadi bola tepat dalam kawalan penjaga gawang Septian Wari Mahendro. Penjaga gawang yang juga merupakan fotografer asal Jepret yang tentunya merupakan pilihan utama bagi pemilik manajer tim. Kita nantikan kita sudah penonton tertinggal 2-0. Saya kira tidak ada pilihan bagi tim kubu kesebelasan Putra Fajar kecuali mereka keluar untuk melakukan sebuah tekanan secara sporadis dalam laga dari pertandingan sore hari ini. Sahril kita sudah penonton masih kita nantikan kita Sahril mainkan bola para pemain tim kubu kesebelasan Kalong Muda. Saudara penonton, Rapi Jablin kembali pemain yang tentunya berkali-kali membawa harum tim kubu kesebelasan Raja Muda Cicangkal meraih mahkota juara di beberapa musim yang lalu. Tentunya saudara penonton sudah arahkan tadi Wali Mahendro mainkan bola tentunya para pemain tim kubu kesebelasan Kalong Muda. Amizaki masih kita nantikan Ami mencoba kali memperlambat tempo permainan sudah penonton. Tercuri tadi bola lewat para pemain tim kubu kesebelasan Putra Fajar tertuga saudara penonton dan juga saudara pendengar arahkan sebuah umpan crossing bola tepat nantikan kembali berpacu dengan waktu para pemain tim kubu kesebelasan Putra Fajar untuk bisa memperkecil kedudukan laga pertandingan di kesempatan sore hari. Amizaki terokan umpan terobosan Sahril bahaya. Laga pertandingan di kesempatan sore hari. Amizaki terokan umpan terobosan Sahril bahaya. Coba dilakukan lewat pemain Ari Doer kami saudara penonton dan juga saudara pendengar masih Ari Doer kami kuasai bola tentunya lewat para pemain tim kubu kesebelasan dimana tentunya kita lihat kini tim kubu kesebelasan Putra Fajar Ari Doer. Ari Doer bola terbaca kembali kami lewat para pemain tim kubu kesebelasan Kalong Muda. Kita nantikan tahan mungkin kosong. Kita nantikan gerong satu panjang ke depan. Kita nantikan kena serat nonton dan juga saudara pendengar. Mulai menurun kita lihat Bung Halim Perkasa apa bagaimana stamina fisik dua kubu kesebelasan dipertandingkan di kesempatan pada sore hari ini. Patut Liga Paranpoe disasate sebagai liga tipis dalam laga dipertandingkan di kesempatan pada sore hari ini karena memang